Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Nastionet. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam nikmat kesehatan dan dalam kemudahan rezeki. Terima kasih banyak atas dukungan para subscriber dan para viewer yang telah mampir di channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini kreator akan berbagi mengenai salah satu obat herbal untuk mempercepat pertumbuhan rambut bayi dan juga mendinginkan kepala saat pertama kali mencukur rambut bayi tersebut. Nah, sahabat, walaupun kenyataan tanaman cabai memiliki buah yang sangat pedas, namun daunnya ternyata memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Daun cabai ini memiliki manfaat yang luar biasa sebagai obat tradisional, sebagai pendingin kepala dan mempercepat pertumbuhan rambut pada bayi saat pertama kali melakukan pencukuran rambut. Nah, sebelum melaksanakan pencukuran rambut, sahabat siapkan atau petik 3-7 helai dari daun cabai ini. Kemudian remas pada kedua telapak tangan sampai mengeluarkan cairan. Dan selanjutnya cairan tersebut sahabat bisa usapkan di kepala bayi setelah selesai pencukuran rambut bayi tersebut. Demikian tutorial ini kami sampaikan, semoga bermanfaat.